Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab ketiga, bab ke-47. Pada bab ke-47 ini Imam Bukhari itu membuat bab qaulillahi ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi firman Allah, kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Nah, ini istilahnya itu bahwa ilmu yang diberikan kepada kita umat manusia itu hanya sedikit sekali. Pada bab sebelumnya diumpamakan misalnya ada burung mematuk air lautan, kemudian burung tersebut mengangkat paruhnya. Nah, seperti itulah ilmu yang diberikan kepada kita jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu dasarnya mana? Imam Bukhari membuat bab wa ma utitu minal ilmi illa qalila, yaitu di antaranya sebuah hadis yang di sini dituliskan dengan nomor 125. Hadasana Qais bin Hafsin qala hadasana Abdul Wahid qala hadasana Al-A'mas Sulaiman ngan Ibrahim ngan Al-Qamah ngan Abdillah qala baina ana amsyi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khirabil Madinati wa huwa yatawaqqa'u 'ala 'asibin ma'ahu famarra bi nafarin minal yahudi faqala ba'duhum bi ba'din saluhu 'anil ruh waqala batuhum la tas'aluhu la yaji'u fihi bisyai'in takrahu nahu faqala batuhum la nas'alannahu faqama rajulun minhum faqala ya abal qasim marruhu fasakata faqultu innahu yuha ilaihi faqumtu falama injala anhu qala wa yas'alunaka 'anil ruh ulirruhu min amri rabbi wa ma utuk minan ilmi illa qalila. Al-Isra ayat 58 qolal a'mas hakada fi qiraatina. Nah, hadis ini itu menceritakan sebuah cerita dari Ibrahim ngan Al-Qamah ngan Abdillah. Jadi Abdullah qala, itu suatu ketika kita sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melewati reruntuhan di kota Madinah, misal ada rumah sudah runtuh atau gubuk atau apa gitu lewat. Nah, wa huwa yatawaqqa'u 'ala 'asibin ma'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai tongkat istilahnya. Famarra bi nafarin minal yahud, kemudian melewati sekelompok orang-orang Yahudi. Faqala ba'duhum li ba'din, maka orang-orang Yahudi tersebut saling berbisik kepada temannya. Saluhu 'anil ruh, tanyakanlah kepada Rasul, maksudnya itu tentang ruh. Kemudian yang lainnya menjawab, jangan tanyakan. Nanti akan datang sesuatu yang membuat kalian enggak suka. Jadi jangan bertanya tentang ruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu nanti jawabannya ada sesuatu yang tidak mengenakan kita, yang kita benci. Faqala batuhum, maka sebagian mereka itu berkata, aku akan menanyakannya kepada Rasul. Aku pasti akan menanyakan kepada Rasul. Kepadanya, tentu karena orang Yahudi ketika itu belum mengatakan Rasul, kepadanya. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama rajulun, maka berdiri seorang laki-laki dari orang-orang Yahudi tersebut. Ya Abul Qasim, sebutan buat Rasulullah. Wahai Abul Qasim, maruh apa ruh itu? Nah, kemudian Rasulullah diam. Fakultu, di sini rawi, innahu yuha ilaihi. Kemudian turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wahyu selesai,
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utum minal ilmi illa qalila." Al-Isra ayat 58, oleh Ahmad hakada fi qiraatina. Jadi ini di perbedaannya di wa ma utu. Sini ada wa ma utitum minal ilmi, di sini wa ma utum minal ilmi. Perbedaan qiraah ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian dengan hadis ini Imam Bukhari itu membuat bab bahwa ilmu yang diturunkan kepada kita itu hanya sedikit. Nah, lalu para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud kata-kata ruh pada hadis ini, pada ayat ini itu apa? Nah, kemudian sebagian ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa roh yang mereka tanyakan adalah hakikat roh yang terdapat pada makhluk hidup. Jadi orang-orang Yahudi ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hakikat roh yang berada pada makhluk-makhluk hidup. Seperti manusia, kita ini punya roh, binatang punya roh, makhluk hidup, tumbuhan misalnya, dan lain-lain, dan lain. Itu menurut sebagian mayoritas ulama yang ditanyakan maksudnya roh adalah roh itu. Tetapi ada yang berpendapat bahwa roh yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Istilah kata orang-orang Yahudi itu nanya siapa malaikat Jibril itu yang disebut ar-ruh itu. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan bahwa roh yang dimaksud adalah tentang Nabi Isa. Kita maksud wa yas'alunaka 'anil ruh, itu mereka bertanya tentang Nabi Isa, mereka bertanya tentang malaikat Jibril gitu kan. Kemudian ada juga mengatakan tentang Al-Qur'an, tentang penciptaan makhluk-makhluk alam rohani yang agung dan lain-lain. Nah, masalah ini nanti akan dibahas secara rinci dalam kitab tafsir oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itulah bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Sedangkan hakikat ruh, nah, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani apa? Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dimaksud pertanyaan ruh pada ayat wa yas'alunaka 'anil ruh adalah tentang hakikat, tentang ruh yang berada pada makhluk hidup seperti yang ada pada diri kita manusia. Sedangkan hakikat ruh hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.